Kejutan. Dwayne "The Rock" Johnson muncul di Fast X. Dwayne "The Rock" Johnson disebut bakal tampil di Fast X. Kehadirannya menjadi salah satu kejutan di film saga Fast and Furious itu. Menurut The Rep, Dwayne Johnson mengulangi perannya sebagai Luke Hobbs. Meski disebut tampil sebagai cameo, tapi hal tersebut cukup berarti. Setelah sebelumnya, Dwayne Johnson disebut tak akur dengan Vin Diesel. Kedua aktor itu berselisih selama pembuatan The Fate of Furious alias Fast 8 pada 2017. Isu keduanya bersih tegang juga muncul dengan bukti adanya spin-off waralaba tersebut, Hobbs & Shaw, yang hanya menampilkan Dwayne Johnson dengan Jason Statham. Pada November 2021, Diesel memberikan tanda damai kepada Johnson di Instagram. Ia mendesaknya untuk kembali ke film yang disebut-sebut telah menghasilkan lebih dari 7 miliar US dollar di seluruh dunia. "Saya memberitahu, Diesel, secara langsung, bahwa saya tidak akan kembali ke waralaba," kata Johnson kala itu. Sinopsis Fast X mengisahkan kembali petualangan Dominic Toretto CS, melawan musuh bebuyutan yang baru muncul diperankan oleh Jason Momoa. Fast X diperankan oleh Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Michelle Rodriguez, Sung Kang, Jason Statham, Ludacris, John Cena, Rita Morena, Helen Mirren, Brie Larson, Charlize Theron, dan Natalie Emmanuel. Putri mendiang Paul Walker, Mia Do, juga menjadi cameo di sequelnya. Fast X, disutradarai oleh Louis Leterrier. Final saga Fast and Furious itu bakal dibagi jadi dua film. Film keduanya dijadwalkan rilis pada 2025.